Zahra mau berbuka puasa. Di sini berbuka puasanya ada es cendol dawet ungu. Aku pengen dong. Terus apa lagi? Ada kue bolu. Brownies. Brownies sama ini tahu bakso. Oh iya, terus terus apa lagi? Yang es jeruk. Es jeruk sama teh. Iya. Puasa apa ini? Sunnah. Iya, hari Senin, puasa sunnah Senin Kamis. Semoga kita semua selalu sehat dan wabah pandemi segera berakhir di negara tercinta ini. Adik suka puasa? Suka, tapi Jara puasanya yang dulu masih umur 5 tahun disuruh sama Bu Dwi puasa. Iya benar. Aku mau ini. Iya. Terus ada apa lagi? Coba dilihat itunya. Oh iya, hati-hati. Sebentar lagi maghrib. Eh tadi kamu kemana sih? Sore sampai kecapean tidur gitu loh. Enggak kemana-mana. Kemana tadi yang mama kakak? Oh itu aku ke rumahnya siapa? Engkong. Engkong. Kida. Engkong Kida. Almarhum, iya. Almarhum Engkong Kida. Katanya kenapa dia tuh sakitnya? Enggak. Iya, sebab apa? Mungkin ada dengar ceritanya. Katanya sih, kata mama sebab jatuh dari sepeda sampai naik sepedanya ke pulau-pulau sono. Bukan ke kampung. Dajan, yuk. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lak asum tuwa bika aman tuwa ala rizkika atur tu birum hidika ya arhamar. Amin. Panggil mama dan kakak. Mama, kakak, tadi yuk. Zahra mau nyobain ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ma, kakak. Ayah, guys, di dalamnya ada baksonya loh. Iya benar. Enak sekali romannya. Maaf harus jeruk ya. Enak itunya. Di itu goceng satu. Hah? Ya, yang ini 30.000 setengah. Dia yang pilih yang ini. Nih guys, ya bumbunya noh. Iya. Bas lagi nyoba. Dapat suaranya ya? 30 ribu cuma tipis. Kenceng banget ya kak. Nanti mau coba masaknya. Iya. Gimana rasanya mah itu cendolnya? Ini cendol ungu dari ubi ungu. Oh cendol ungu. Berarti buka puasa cendol sama ungu. Brownies dan es cendol ungu. Oh iya. Gimana rasanya mah? Mantap. Berasa banget gulanya, manisnya. Nyobain dong. Coba deh. Ada yang ini kakak ya. Cobain ya. Nah, sekarang kita cobain browniesnya ya. Browniesnya lembut banget. Coklatnya berasa. Terus lembut. Ini namanya brownies cold. Ini bolu kukus ya. Brownies kukus bukan brownies panggang ya. Namanya mantul. Mantap betul. Adek, gimana rasanya? Mantul. Iya, lanjutkan deh berbukanya. Enak. Iya. Ya, sebentar dua-duanya, iya. Harus hati-hati Adik juga doyan.
Kakak. Biasanya diminum siang hari karena kita lagi berpuasa. Keras suaranya deh. Ini cendol ungu. Iya. Cendolnya biasa, iya. Apa kenceng banget bunyi ya. Cuma ya namanya bahan 30.000 ya, ya pipit. Kalau adek sambil cerita dek, beli di mana sih itunya, tekonya, teko barunya? Beli di Mama Lai. Oh, benar. Spontan pesen, tahu-tahu ada barang udah. Apa tuh? Bali. Apa, udah. Di kamar ada satu ya, kasih tau. Kita mah belinya tuh sedikit. Entah dong. Cuma gak ada, adanya saus lipis yang satu wijen itu. Terusnya bagus banget. Ubi ungu. Jadi cendol ini makanan tanpa bahan pengawet. Dulu ya. Ini lagi. Tauso namanya. Tahu bakso, tauso. Tahu bakso. Kapan dikenal di mana? Katanya Bu Pina ingin kenal sama Zahra, pengen lihat katanya orangnya kayak apa gitu ya. Gemesin bacanya gitu. Enggak tahu. Iya. Yeah.